Seneng banget sih. Kena. Ya Allah, lucunya. Oke, Auntie Uncle. Lihat dulu Auntie Uncle-nya. Kiano ngeliatin terus tuh, ini ngapain? Ini ada siapa? Kiano mau dipijet nih. Iya, ini udah mbaknya udah ini ya, udah terlatih udah untuk mijet bayi. Yuk, pakai empengnya dulu, biar nggak ada. Yuk, Uncle yang bukain bajunya. Yuk, ditemenin ya. Buka bajunya. Lihatin loh dia. Dibuka bajunya. Saya penasaran nih, kepo. Dia suka gitu tuh, observasi, mengamati dulu siapa orang di sekitar dia. Dilihat-lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak sekali. Dipijit enak loh, dipijit. Angkel aja mau dipijit. Masa Kiano gak mau? Tuh, kakinya dipijit-pijit. Sih, enak kali lah. Kore dulu, tepuk tangannya dulu mana? Tepuk tangannya. Bos, bos besar. Tepuk tangannya mana? Iya, yeah, gitu dong. Udah terbiasa pijit tawa lagi. Enak. Enak ya, anteng banget kayak orang dewasa. Kok ngerti ya? Biasanya kalau anak kecil itu, apalagi anak bayu mau umur 1 tahun, dipijit nangis ya? Nangis. Ini gak nangis. Iya, dia santai banget nih. Hore. Santai banget, enak nak. Setelah Kiano, Uncle ya? Boleh? Boleh. Oh, nggak boleh. Tapi ada badan-badannya yang nggak enak ya, gitu nggak nangis ya. Oh, gitu. Pelan-pelan nanti ya. Naikin di sini, lagi. Kiano. Lihat gelang. Liatin gelang. Tuh dia ikutin mijit juga dong. Biar bisa pijit uncle ya. Ya. Pengalihnya supaya Kiano fokus buat dipijit. Enak ya. Jadi salah satu caranya juga ini pakai empeng. Coba kalau nggak pakai empeng ya. Kiano, mantap. Mantap. Masukin yang lain. Gak apa-apa dimasukin. Lehernya mana lehernya? Nih lehernya nih. Ada lo. Biar cepet jalan ya. Biar cepet jalan di kecil. Coba Kiano nge-vlog, bilang sama Auntie Uncle. Auntie Uncle, Kiano lagi santuy nih. Mama. Hah? Mama. Kenapa bisa sih? Asik sekali. Orang dewasa dia tuh. Hei.
Eh, bul. Ini. Lihat ya. Bangun. Oh, ini. Ini dia anak telurnya. Ambil semuanya, ambil semuanya. Nih. Ini juga. Ini perkakas kianu semuanya. Ambil. Tangannya dulu. Tangannya. Satu yang nungguin banyak ya, ha? Iya. Hah? Bentar. Pelan-pelan nanti. Sakit. Iya, enggak apa-apa. Itu kalau misalnya lagi sakit itu apa? Ini kalau orang anak kecil bilang kecengklak. Apa itu? Kecengklak tuh. Dia kan sering ketidihan dia. Ketidihan terus boboknya suka bolak-balik ya. Iya, saya. Hati-hati. Iya. Ini pegang aku. Oh, saya. Biar enak tidur boboknya enak ntar. Oh, saya. Iya, Kiano soalnya kan aktif banget, Nak. Kiano kan aktif banget. Kalau bobo juga sukanya akrobat. Iya. Dipincit, Mak, biar nggak sakit. Biar bobonya nyenyak, ya. Tarikannya kenceng kan, Mbak, dia, Mak? Iya. Kuat ya dia, ya? Iya, sayang. Oh, kok. Di sini. Kiano suka sakit, ya? Oh, sayang. Enggak, bobo. Ini ada angkel, Mbak. Iya. Onti Angel di sini. Buat Onti, pelan-pelan Onti. Iya. Biar sehat, biar semangat. Sabar. Jangan khawatir ya. Ini sama Angel nih. Pinjam dulu, pinjam. Sakit ya. Ini kesayang Kiano nih, remote. Dimatiin. Hidupin lagi. Apa? Hidupin. Panas. Iya. Ditendang tuh nanti. Iya, ditendang loh. Apa sayang, gak apa-apa biar sehat ya. Paling gak bisa. Kau dengar bayi nangis tuh paling gak bisa. Nih ya. Oh, sayang. Nih, kasih hidup lagi nanti. Nih, ada lagi nih. Ya loh, aku punya lagi. Nih. Lebih besar. Remote-nya lebih besar. Nah, pilih yang mana? Merah, hitam atau putih? Pilih hitam dong, Uncle. Kalau ada lempengan-lempengan mana yang dia sakit pasti nangis kalau bayi gitu. Biasanya rata-rata di sebelah sini nangis, ini enggak, tangan.
Di mana sebelah sini? Biasanya di sini. Soalnya kan dodoknya suka itu kan dia. Kimpit ya. Tendang Kiano. Kiano nendang tuh saya. Tendang Kiano. Aduh sakit, aduh sakit. Aduh sakit. Iya, sama aku. Celup blub 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 blub. Celup blub 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 blub. Blub 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 blub. Paling senang nih Onti kalau ngempeng. Nih. Halo. 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 Ganteng hebat banget Nina. Masya Allah Kiano. Yuk lihat belakang yuk. Yuk. Nih. Bisa. Ini. Gak mau. Kesel mama. Sudah selesai. Ini gak tegaan ya. Dari tadi Kiana nangis mau ditarik mulu. Iya kan? A few moments later. Siapa yang udah selesai pijat? Kiana. Enak nak dipijit ya nak? Mau dibuka. Enak. Lemari yang kelonti mau dibuka loh. Jangan. Bisa buka lemari. Penasaran terus. Tutup dari sini tutup ya. Bisa dorong. Lagi. Enak deh pijitnya dek. Udah senyum lagi. Boboknya biar enak ya sayang ya. Bisa dorong. Uncle gak tegaan kalau lihat Kiano nangis. Dan tadi mau tegaan. Diangkat mulu sama Uncle ya. Padahal namanya anak pijit biasanya emang kayak gitu. Supaya dia boboknya tuh lebih nyenyak, lebih enak nanti. Bisa dorong. Oke nih Auntie Uncle, terima kasih. Kiano mau bobok dulu. Ini Uncle kasih sama Onti saya. Bye bye dulu kisahnya mana? Terima kasih udah nonton Kiano. I love you. Sayang, Kiano nya udah enakan. Iya. Ini diajarin kiss bye. Senyumnya mana? Senyumnya? Wah. Dah. Oke. Dadah. Sini. Celup. Bismillahirrahmanirrahim. Celup. Dah.